Kenaikan harga beras sejak 3 bulan terakhir menuai dampak pada masyarakat. Bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Adapun besaran kenaikan harga beras tergantung kualitas. Beras medium yang awalnya dijual dengan harga Rp9.000 kini naik menjadi Rp10.000. Kemudian, beras premium mengalami kenaikan Rp2.000 dari harga awal Rp11.500 menjadi Rp13.500. Ini yang keluaran pertama dulu kan 45 kalau tidak salah ya. Sekarang sampai 50. Rp1.000 lah 1 kilo per kilo. Kalau yang atas yang premium. Yang paling atas 2.000 antara 2.000 sampai sekarang. Selang 3 bulan itu loh. Itu naik ya sedikit-sedikit cuma mempengaruhi penjualan. Iya. Ya kurang lebih ya hampir 30% 40% lah. Dulu harga medium yang kayak ini 45. 45 kalau tidak salah ya. 9.000. Sekitar 9.000. Sekarang menjadi 10. Iya. Kalau yang premium dari 12.000. Dari 11.5 sampai 13.5. Selain itu, kenaikan harga beras tersebut juga mempengaruhi daya beli konsumen. Awalnya, konsumen mampu membeli 5 kg beras sekali belanja. Kini dikurangi menjadi 2 kg saja. Ya dampak sekali. Soalnya kan beras itu kan kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Beras aja punya beli beras berapa? 52 kilo, biasanya 5 kilo. Tak hanya pembeli, pedagang pun juga berharap agar harga beras kembali stabil. Sebab penjualan mereka juga mengalami penurunan sebesar 30% akibat kenaikan harga bahan pokok tersebut. Dari Tulung Agung, Lukman Hakim melaporkan.